Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Aji Sisis Cheese. Oke teman-teman, kali ini saya berada di sekitar Indramayu di mana ada sebuah rumah yang begitu megah ya. Rumah milik sang miliarder yang udah 2 tahun terbengkalai dikarenakan Wyman. Jadi bisa kita lihat rumahnya begitu luas, mencakup 1 hektar ya teman-teman luasnya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung cek aja karena sekarang lagi menunaikan ibadah puasa, harus menghemat energi ya biar lebih bisa ke explore semuanya. Kuy, untuk mempersingkat waktu kita cek aja. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan selamat dan kita bisa balik lagi ke rumah. Kuy. Yap, ini adalah rumahnya, rumah yang akan kita coba telusuri. Rumah sang miliarder yang udah kurang lebih 2 tahun terbengkalai. Wyman, jadi sangat disayangkan banget. Ada rumah yang begitu luas, megah, harus kosong dan tidak terus seperti ini ya. Nanti kita cerita aja. Ini kita lihat dari sudut depannya. Nanti kita tarik coba untuk lihat dari sisi sampingnya ya teman-teman. Dan mohon maaf misalkan di sini agak gandeng dan berisik banget ya, karena tepat banget berada di sekitaran jalur alternatif desa ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Kita tarik area dari sisi sampingnya untuk melihat rumah ini ya. Nah, ini jika kita tarik dari area samping, dia terdapat 2 lantai yang lantai 2-nya belum jadi. Ini lantai satunya dan aksesnya bisa dari belakang, bisa dari depan. Oke, kita mulai aja ya. Jadi ini rumah udah 2 tahun terbengkalai. Dulunya ini adalah rumah biasa, rumah seperti yang lainnya, namun dibeli oleh salah seorang pengusaha ya yang kaya di daerah sini ya teman-teman, di Indramayu. Dan akhirnya dibangun rumah dengan konsep yang ini nggak, jujur saya nggak paham karena banyak banget lukisan. Sepertinya si pembeli ini dia menyukai jiwa seni atau memiliki jiwa seni yang tinggi ya. Dan ditinggalin hanya sekitar sebulan sampai 2 bulanan dan setelah itu cabut tanpa keterangan, dan bisa dibilang begitu aja ya karena nggak ada info ke warga plus RT-nya ya. Kuy, kita coba cek aja. Ini akses dari depannya, kita harus manjat-manjatan men. Oke, nggak apa-apa deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Jadi ada lukisan New York Kidul ya teman-teman. Jika memang memiliki lukisan ini pasti identik ya. I don't know, Allahu alam. Saya nggak bisa ngejudge apapun ya, itu mungkin hak dari pemiliknya yang suka dengan jiwa seni atau suka dengan lukisan Nyi Roro Kidul ini ya. Karena banyak banget simpang siur tentang rumah ini, yang dibilang rumah ini memiliki hal negatif atau apapun. Gandeng ya. Oke, lanjut lagi, apa-apa deh, kita fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayak marmer, cuman ini bukan marmer, ini cuman cat ya yang dibentuk atau dimirip-miripin sama marmer. Assalamualaikum, wow ini asli, merinding banget. Entah kenapa dibanding ngelihat lukisan ini berasa banget ketika saya melihat lukisan ini, lukisan tanpa, astagfirullahaladzim, saya diwampet men. Kuanyap banget ya. Ya, ketika melihat lukisan ini entah kenapa. Hei. Bulu kuduk berdiri, oi. Enggak tahu dibanding lihat lukisan yang tadi Nyi Roro Kidul lebih tertarik dan lebih berasa di lukisan ini ya. Kita sebut lukisan tanpa wujud. Gokil enggak sih? Oke, kita lanjut lagi. Dan ini kamar pertama, kebiasaan apa itu, woi, astagfirullahaladzim. Untung bukan kelawar. Sepertinya burung walet ya.
Siap, burung walet yang coba membuat sarang di situ, teman-teman. Oke, kita lanjut. Masih terang, jadi senter masih kita simpan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa tujuannya nih ya? Oh, ini lemari kali ya. Lemari, cuman kok kayak gini. Uy. Oke, kita lanjut deh. Satu kalimat, sayang banget ya teman-teman. Dimana banyak saudara kita yang membutuhkan tempat tinggal, di sini ada rumah yang masih layak buat ditempatin namun harus terbengkalai seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Dan ini toiletnya. Kita nggak perlu review ya karena ada sebagian teman-teman yang nggak suka. Wah, tapi ada betaknya, woi. Halo. Fix ya, kalau udah ada betax di kamar mandi, ya keberadaannya di area pedesaan, Fix ini adalah seorang miliarder, orang yang kelebihan harta men. Untuk zaman sekarang bisa disebut crazy rich ya. Oke, kita lanjut. Wow, goks banget men. Jadi di sini banyak banget lukisan. Pasti nggak murah nih lukisan. Lagi ditambah. Oh, ternyata dia langsung di tembok ya. Ini gokil. Biasa kita lihat lukisan dengan bentuk bingkai yang memang terbuat dari kayu, dan ternyata itu pun yang kita lihat ternyata memang sepertinya langsung dilukis. Langsung di temboknya ya? Oh iya bener men. Tapi ngeliat ini horor banget ya. Yap, kita kembali lagi ke sini. Dan ini langsung di dindingnya ya. Langsung di temboknya dilukis. Tapi so gokil banget, lukisannya keren. Baru lihat sumpah, baru lihat sekarang. Ini pantry-nya ya, kita berada di area pantry. Wastafel. Wah, mungkin dia udah nggak ada kali. Udah diamankan semua. Dan di sini ada kembali nih. Gokil men. Jadi ini lukisan plus ukiran. Jika kita lihat dari jauh, ini bentuknya lukisan. Jika kita lihat dari dekat, dan ini adalah ukirannya teman-teman. Ini ukiran tuh. Ya. Oke, ini cuma rak-rak lah. Tapi kebanyakan kenapa ya nggak lemari, dia aneh. Tadi kita lihat lemari yang memang dari kaca dan langsung kayak gini nih. Oke, cuma meja. Dan di sini terdapat wastafel juga. So gokil sih asli, gokil banget. Ini kita ke area belakangnya ya teman-teman. Ini area belakangnya, wow luas banget men. Dan di situ ada lukisan poci. Kita ke area sini deh. Ya cukup speechless ketika kita berada di sekitaran pedesaan melihat rumah yang unik, yang badag men. Yang ini kok agak horor ya, karena dia harus lewat semak-semak kayak gini. Mudah-mudahan sih nggak ada ya. Mudah-mudahan masih kuat karena lihat tuh agak ngerai men. Assalamualaikum. Dan di sini juga ada tangga. Wow, apalagi ditambah udah karatan kayak gini ya. Ini cuman toilet terus kamar mandi, dan di sini juga ada tangga teman-teman.
kita coba cek. Wow, ternyata kita nggak bisa menembus di sini, terhalang sama. Tah, bisa dilihat. Ternyata belum jadi ya untuk area atasnya. Oke, kita turun lagi. Ngeri kalau misalkan tangganya emang lurus kayak gini nih. Ya, kita lanjut deh. Dan udah rimbun banget keadaannya ini, dari area belakang kita menuju ke area sampingnya ya. Wow. Ini sempit banget, men. Asli. Ini sempit banget. Oke, kita lanjut lagi. Ini lukisannya, ukirannya gokil banget. Indah banget asli. Hai, men. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada ruangan. Bisa dibuka nggak ya? Nggak bisa nih, dikunci. Ini ruangan apaan ya? Wow, di sini juga ada sumur atau apa tuh ya? Coba kita lihat. Apa tuh? Wah, sumur. Kita tutup ya, takutnya nanti ada yang bikin konten malam, konten kreator. Takut kejeblos, biar lebih aman deh. Wow, asli luas banget. Oh, ini ruangan yang tadi nggak bisa dibuka ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruangan kosong. Ini teman-teman yang bertanya, pasti bertanya, kenapa alasannya ditinggalkan? Saya nggak begitu banyak dapat info ya, karena keterangan dari warga plus aparat setempat, mereka hanya menjelaskan kalau si pemiliknya meninggalkan begitu aja, tanpa ada kabar, men. Jadi ditinggalin begitu aja. Ini ke area atas. Ini benar-benar bisa kita cek ya. Ya, masih nyambung. Kita positif aja. Sepertinya si pemiliknya memang mencari dana lagi untuk membangun ke atasnya. Dan ini area samping. Balkon samping. Oke ya. Woi, men. Oke, teman-teman, sepertinya udah kita review semuanya. Yap, udah kita review semuanya. Yang pada intinya banyak-banyak bersyukur, nggak boleh ngeluh. Wah, ganding, men. Oke, ya, pada intinya banyak-banyak bersyukur, nggak boleh ngeluh. Apapun yang kita miliki saat itu udah rezeki yang Allah beri untuk kita. Dan saya di sini mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga selalu lancar dan sehat ya, teman-teman. Yang baru nonton pasti nanya, saya di mana, sedang ada di rumah siapa. Jadi saya berada di sekitar Indramayu, mengeksplor menuju sebuah rumah sang miliarder yang udah kurang lebih 2 tahun terbengkalai, ya, ditinggalkan begitu aja ya. Yang lebih lengkapnya nonton videonya. Oke, teman-teman, terima kasih udah nonton video ini. Dan yang baru gabung, saya minta dukungannya dengan cara like, share, komen, dan subscribe channelnya, biar makin semangat lagi. Di sini saya, Dizul Rahman, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.